Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa kita sudah 7 hari menjalankan ibadah puasa, yang di mana ibadah puasa ini diperintahkan oleh Allah melalui suratnya Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi engkau berpuasa sebagaimana diwajibkannya pula orang-orang sebelum engkau, agar engkau beriman. Maksudnya, siapakah orang yang disebut orang-orang sebelum engkau di sini? Maksudnya ialah orang atau nabi atau orang-orang terdahulu sebelumnya Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Ismail, Nabi Ishak, bahkan Nabi Adam pun pernah berpuasa. Yang sebagaimana Nabi Adam berpuasa sebagai bentuk pertaubatannya atas segala kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, manusia yang pertama kali berpuasa di atas muka bumi ini ialah Nabiullah Adam alaihissalam. Yang kemudian beliau berpuasa sebagai bentuk pertaubatannya atas segala dosa atau kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu adalah bentuk cara kita kembali kepada Allah dengan cara kita menghilangkan atau menghiraukan, menghapuskan semua perkara-perkara selain Allah. Itulah yang disebut salah satu taubatnya badan. Taubatnya badan adalah berpuasa. Dan semoga juga hadirin yang hadir pada pagi hari ini, semoga kita diberi umur yang panjang untuk menjalani ibadah puasa lagi di bulan yang akan mendatang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.